Ada kejadian lucu dan menarik saat Respar berhadapan dengan IP Pers pada hari Jumat 16 Februari 2024. Hal tersebut terjadi antara Megatron dan sang kapten Lee Soyoung, di mana keduanya menirukan instruksi dari pelatih Ko Hee Jin sambil bercanda di tengah lapangan. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian para penonton yang hadir di stadion. Hal tersebut terjadi pada babak kedua atau set kedua, di mana terlihat pelatih Ko Hee Jin memberikan instruksi kepada Lee Soyoung dan Megawati, dan Lee Soyoung yang melihat gaya pelatih Ko Hee Jin menirukan gayanya tersebut dan memberikan isyarat kepada Megawati, dan akhirnya keduanya pun saling menirukan gaya dari pelatih Ko Hee Jin sambil tertawa. Dalam laga tersebut, Megatron berhasil mengantar timnya Respar menang atas IP Pers dalam laga kelima putaran kelima Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 dengan skor 3-1, 25-13, 18-25, 25-19, dan 25-15. Dan berkat kemenangan tersebut, Respar berhasil naik ke peringkat 3 klasemen sementara, menggeser GS Caltex. Respar mengoleksi 47 poin dari 29 laga, sedangkan GS Caltex saat ini berada di posisi keempat dengan torehan 45 poin dari 28 laga. Meskipun dalam pertandingan tersebut, Megatron hanya mencatatkan 15 poin, sedangkan Lee Soyoung 16 poin dan Jia 23 poin. Dan kembali hal tersebut menarik para netizen untuk berkomentar bahwa Megawati jarang dikasih bola. Tetapi kalau kita benar-benar mengerti akan permainan voli, kemungkinan besar itu variasi dan Mega tidak terlalu dipaksa untuk mencetak poin, untuk menyimpan tenaga saat akan berhadapan dengan GS Caltex di pertandingan terakhir nanti.